guys, kita bakal makan dengan puluhan sambal. 30 macam sambal yang ada di seluruh Nusantara. Penasaran kan? Ya udah, kita langsung aja ke sana. Go go, let's go. Monggo. Wah, lihat nih sambalnya guys. Mantap kan? Ada sambal tempong, mata, dabu-dabu dan lainnya. Beragam jenis sambal ini bisa kamu temukan di rumah makan spesial Sambal Bu Eva, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Wadidaw! Ini sambal semua. Sambal semua cabai, ini guys. Cabai, ini cabai. Ini full cabai. Ini ada 30 sambal. Yang mewakili daerah-daerah di Indonesia. Betul banget. Dan lihat kan ya, warnanya lebih dominan ke merah. Kalau misalnya kamu nih, paling suka di antara semua yang ini, yang paling menarik betul yang mana sih, Bang? Ini nih, sambal tempong. Waduh. Ini sambal khas Banyuwangi. Dan ini terkenal pedesnya ya, di sini tuh level kepedesannya 5. Aku juga punya jagoan yang level 5 juga. Ini namanya sambal daun jeruk. Oh iya. Ini khas Betawi nih. Karena di atasnya ada daun-daun jeruknya, wangi banget pastinya. Udah enggak sabar kan ya, penasaran rasanya kayak gimana. Ya udah kita cocok pakai ini. Pakai ayam goreng. Aku pakai ikan. Oke. Mantap ya, Mi? Meledak-ledak dalam mulut. Ya kan? Apalagi si daun jeruknya ini bikin mulut jadi wangi. Pedesnya belum terlalu berasa. Belum kita ya? Kita coba sekali lagi. Oke. Saya mau nyobain yang sambal tempongnya, guys. Kita langsung cocol aja di sini. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bener, ini masuk kategori level 5 sih. Sekali suap aja, si sambalnya itu udah bener-bener kerasa banget ya. Di lidah itu langsung kebakar gitu. Karena ini kan pakainya sambalnya, cabenya, cabai rawit merah. Udah berasa sih. Ini untuk levelnya masih endes. Iya. Coba lagi. Makin banyak makin iya. Mantap kayaknya ya. Makin mantap dan makin nampol kayaknya. Mari makan. Tapi selain itu aku penasaran juga nih sama yang sambal teri merecon. Langsung aja kita coba kali ya. Gede banget cabenya. Setiap harinya 2 kg cabai rawit jable habis terpakai untuk membuat sambal-sambal ini guys. Jadinya nikmat tiada tara deh. Yuk lanjut ke sambal terasi mangganya. Wow, gue aja yang gak ikut makan kayaknya ikut kayak ada-ada ngilu-ngilu gitu. Mari makan. Pedes banget nih. Tolong dok, air. Beneran guys, setelah nyobain si sambal tempong, bawang mentah, sama sambal terasi mangga ini, udah kebakar semua. Ini wajah udah penuh dengan keringat, udah ngucur. Pokoknya orang gembrobios, orang jos. Minum dulu guys. Kembali lagi sambal apa tadi, mangga ya? Iya. Ini yang paling pedas, bukan tempong ini. Ini ya? Ini. Ini ya, yang terasi mangga ya, yang bikin lu pedas. Ini sih terasinya emang kerasa banget. Dan mangganya sih dapat asam-asamnya, tapi lebih dominan ke pedesnya ya. Si cabenya ini nggak ngerti, kayaknya beda ya sama yang sambal tempong itu. Yang ini full kayaknya, full ya, full cabai. Cabai. Yaudah kita pakai nasi aja deh.
biar lebih mantap ya. Gue mau nyobain yang sambal terong, guys. Langsung aja kita tumpahin di sini. Mantap. Sekarang aku mau cobain sambal petai. Ini pastikan di rumah banyak banget yang suka banget sama pecinta petai ya kan. Ya. Saya campurin lagi pakai sambal teri kacang nih, guys. Mari makan. Nasi dicampur aduk pakai semua sambal, bikin nafsu makan meningkat seketika, guys. Nah, kalau menurut gua yang nggak terlalu suka pedas, nih tadi sambal terong langsung gua habisin di sini. Itu menurut gua levelnya benar-benar wajar banget. Nggak terlalu pedes ya. Jangan kemana-mana ya guys, perburuan kuliner pedas kita bakal berlanjut setelah yang satu ini. Tetap di Pedes Endes, pedesnya nampol.